Ayo mulai. Pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Kami warga Kecamatan Palaran. Kami warga Kecamatan Palaran menolak dengan tegas. Menolak dengan tegas penyebaran berita hoax. Penyebaran berita hoax baik melalui media massa. Baik melalui media massa maupun media sosial lainnya. Maupun media sosial lainnya. Dua. Berita hoax. Berita hoax akan dapat memecah belah. Akan dapat memecah belah nilai persatuan dan kedaulatan NKRI. Nilai kesatuan dan kedaulatan NKRI. Tiga. Mari kita ciptakan Pilkada Kaltim yang damai dan aman tanpa hoax. Terima kasih.